lagi. Kayaknya cuma orang bodoh yang gak milih Bono sebagai pasangan. Ya udah. Cie. Gimana, Wil? Orang bodoh yang gak milih Bono sebagai pasangan. Ya udah. Cie. Spesial nih hadir di acara Wilona nih. Kayak nggak bisa lepas gitu kalian. Yang pasti kan Wilona adalah orang baik. Maksudnya apapun statusnya, kita udah pernah komit ke gue bahwa apapun yang udah lakuin, aku akan support. Kamu yang dapat video ini, jangan di skip, bisa jadi ini pesan semesta untuk kamu. Dan buat kamu yang lagi ngerasa bingung karena dihadapkan dua pilihan sulit, contohnya jatuh cinta sama dua orang berbeda, cepetan deh, bikin keputusan sekarang juga biar lukanya gak semakin mendalam. Momen Verrel Bramastra peluk mesra Natasha Wilona di saat wawancara media. Artis tanah air dan juga politisi yang sekarang terpilih jadi dewan. Verrel Bramastra beri kejutan kepada mantan kekasihnya. Siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona, Verrel Bramastra saat tengah menjalani wawancara menghadiri acara WYL Network Day Out di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Verrel Bramastra, pria yang kini terjun ke dunia politik itu memberi Wilona sebuah karangan bunga cantik ke Natasha Wilona. Bukan hanya itu, mereka pun terang-terangan saling berpelukan di depan media yang meliput acara tersebut. Verrel Bramastra kasih bunga dan peluk Natasha Wilona. Kepada awak media, Verrel Bramastra mengaku tidak ingin memberi bunga kepada Wilona secara terang-terangan pada awalnya. Namun, sebab terlambat, akhirnya hal itu mau tidak mau dilakukan Verrel. Sebenarnya, aku niatnya ngasih dia enggak serame ini. Cuma, karena aku terlambat datangnya, jadi ya udah, ucap Verrel Bramastra kepada awak media usai memberi bunga dan memeluk Natasha Wilona bagi Verrel Bramastra. Sebenarnya aku niatnya ngasihnya enggak serame ini, cuma karena aku terlambat datangnya jadi ya. Wilona bukan hanya mantan kekasih. Di matanya, wanita yang kini berusia 25 tahun itu merupakan sosok yang luar biasa. Wanita hebatlah, aku kenal dari zaman Wilona jadi aktris, terus jadi entrepreneur, bisa bikin company sendiri, bisa membagi rezekinya untuk banyak orang. Jadi, Wilona adalah sosok yang panutan lah buat aku, akui Verrel Bramastra. Pertama-tama maaf ya datangnya terlambat, jalanannya sumpah kacau, macet banget. Tapi aku selalu bangga sama Wilona, dia benar-benar adalah sosok anak muda yang mandiri ya. Aku kenal Wilona udah lama. Dari sebentar, sosok anak muda, kamu udah kayak anggota DPR ngomongnya. Oh, sosok kayak kita beda umurnya jauh banget aja. Gadis yang hebat lah, aku kenal dari zaman Wilona asli. Sekarang udah mengembangkan sayap menjadi entrepreneur, bisa punya company sendiri, bisa membagi rezeki untuk banyak orang. Jadi Wilona adalah sosok yang panutan buat anak-anak. Verrel Bramastra dan Natasha Wilona tetap saling mendukung. Lebih lanjut, Natasha Wilona meski sudah menjadi mantan kekasih, Verrel Bramastra mengaku bakal tetap mendukungnya apa yang ingin dicapai oleh Wilona. Sebaliknya, Natasha Wilona pun mengaku demikian. Supportnya dia, ya pastinya kayak episode perdana UKL Network kan, dia jadi bintang tamu, adiknya juga, bahkan tim manajemennya juga ikut syuting di UKL Network. Bentuk supportnya mungkin di situ kali ya, ucap Natasha Wilona. Pastinya terharu ya, dan emang aku sama Verrel kita selalu saling support ya, dari yang kemarin Verrel launching buat Dari dia launching untuk bisnis dia dan juga sekarang aku launching I Will, kita tetap saling support. Dan ya menurut aku jaga hubungan baik dan silaturahmi itu adalah hal yang paling penting sih, terutama kita sama-sama di entertainment juga. Yang pasti, karena Willo adalah orang baik, maksudnya apapun statusnya, kita udah pernah komitmen buat apapun yang Wilo lakuin,
aku akan support. Apapun yang aku lakuin, Willow akan support. Jadi, menurut aku, itu adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi sih. Apapun status kita, ujar Verrel Bramasta. Yang pasti karena Willow adalah orang baik, maksudnya apapun statusnya. Kita udah pernah komit juga bahwa apapun yang aku lakuin, aku akan support. Apapun yang aku lakuin juga, Willow akan support. Jadi menurut aku itu adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi sih. Jadi ya, status aku baik. Tapi ingin nonton cuma aku gak bisa ngomong dia. Kok pelan jadi ketua? Tapi gue yang ngerti. Verrel, Verrel lu ngeliat Willona hari ini cantik gak sih penampilannya? Hari ini doang bang. Ya selalu cantik. Cantik itu menurut aku bukan dari luar tapi dari hati. Dan Willona itu cantik dari dalam dan luar. Verrel, kamu yang gambar Willona gak berbuat lain. Kamu jadi Willona untuk jadi cantik. Yang mana yang ada di kontennya Verrel? Cuma orang bodoh yang gak milih Willona sebagai pasangan. Yang pasti aku pertama-tama maaf ya datangnya terlambat. Jalanannya sumpah kacau macet banget. Tapi aku selalu bangga sama Willona. Dia benar-benar adalah sosok anak muda yang mandiri ya. Aku kenal Willona udah lama. Dari sebentar, sosok anak muda, kamu udah kayak anggota DPR ngomongnya. Oh, sosok kayak kita beda umurnya jauh banget aja. Gadis yang hebat lah, aku kenal dari zaman dulu. Sekarang mendapatkan saya menjadi entrepreneur, bisa punya company sendiri, bisa membagi rezeki untuk banyak orang. Jadi Rona adalah sosok yang panutan dalam buat anak-anak. Betul. Karena kan aku bilang motonya dari Gen 1 Gen 2. Iya. Ya, sih sebenarnya tapi beda-beda tipis ya. Enggak setua itu ya sebenarnya sih. Ya. Udah, tolong lanjut. Will, dibawain bunga nih sama Verrel nih di hari ini spesialis seperti apa? Sebenarnya aku niatnya ngasihnya enggak serame ini, cuma karena aku terlambat datangnya jadi ya. Tapi ada kamu, ada Will. Oh, kamu lagi. Gimana? Ada dokter orang di sini. Kalau ada kamu, kayak nggak bisa lepas gitu kalian. Yang pasti karena Willow adalah orang baik, maksudnya apapun statusnya. Kita udah pernah komit juga bahwa apapun yang lakuin, aku akan support. Apapun yang aku lakuin juga, Willow akan support. Jadi menurut aku itu adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi sih. Jadi ya, status aku baik. Terharu nggak sih Will? Terharu nggak dibawain bunga? Pastinya terharu ya. Dan emang aku sama Verrel kita selalu saling support ya. Dari yang kemarin Verrel launching buat apa ya namanya itu? Bodywear. Dari dia launching untuk bisnis dia dan juga sekarang aku launching I Will, kita tetap saling support. Dan ya menurut aku jaga hubungan baik dan silaturahmi itu adalah hal yang paling penting sih. Terutama kita sama-sama di antar tinggi juga. Belum pernah kepikiran sih. Karena kan Verrel juga sibuk. Terus juga dia mau terjun ke dunia berbeda. Dunia lain loh. Jadi aku dong. Udah kamu war tiket cosplay gak sih kemarin? Kenapa? Ikut war tiket cosplay gak sih? Pengen nonton gak? Enggak. Tapi ingin nonton cuma aku gak bisa ngomong dia. Kok pelenceng jadi ketua? Tapi gue yang ngerti. Tapi itu talenti sih. Verrel, Verrel lu ngeliat Willona hari ini cantik gak sih penampilannya? Hari ini doang bang. Ya selalu cantik. Selalu cantik. Cantik itu menurut aku bukan dari luar tapi dari hati. Dan Willona itu cantik dari dalam dan luar. Verrel, Verrel kamu yang gambar si Willona gak berbuat lain. Ini cuma orang bodoh yang gak milih Willona sebagai pasangan. Yaudah. Yeah.